Sense Lovers, ketemu lagi bersama aku Resi di Masak Bareng Sajian Sedap. Siapa di sini yang kalau pagi-pagi sarapannya wajib banget makan nasi uduk? Nah, kali ini aku bakalan spill gimana caranya bikin nasi uduk Betawi yang super sedap banget. Jadi langsung aja simak videonya sampai habis. Oke, di depan aku udah ada bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat nasi uduk Betawi. Langsung aja kita sebutin satu persatu. Di sini ada 500 gram beras, terus ada 900 ml santan dari setengah butir kelapa, lalu ada 2 lembar daun salam, 2 lembar daun pandan, 2 butir cengkih, 2 batang serai, dan setengah sendok makan garam. Nah, untuk bahan tempe oreknya di sini aku ada 300 gram tempe yang dipotong panjang dan ini juga udah digoreng ya, Sense Lovers. Lalu ada 4 siung bawang putih diiris tipis, ada 8 butir bawang merah yang diiris tipis, ada 8 buah cabai merah besar yang udah dibuang bijinya dan ini juga aku iris serong, ada 2 lembar daun salam, 2 cm lengkuas yang dimemarkan, 2 sendok makan kecap manis, 2 sendok teh air asam dari 1 sendok teh asam jawa yang dilarutkan dalam 1 sendok makan air. Lalu ada 2 sendok makan gula merah, ini udah aku sisir, ada 1/4 sendok teh garam, dan yang terakhir ada 2 sendok makan minyak untuk menumis. Nah, untuk bahan pelengkapnya di sini ada 2 butir telur, ini udah aku buat dadar rawis, terus ada 2 sendok makan bawang merah goreng untuk taburan, ada bihun goreng, ada semur jengkol, dan yang terakhir ada sambal kacang. Bahannya udah lengkap, sekarang kita langsung masuk ke proses pembuatannya. Pertama di sini aku mau bikin nasi uduknya dulu nih, Sense Lovers. Nah, biar lebih simpel lagi, aku di sini mau pakai rice cooker. Ini gampang banget ya caranya. Pertama, yang kita masukkan ini adalah si beras. Ini berasnya udah aku cuci bersih. Dan kalau bisa ini harus disaring ya, Sense Lovers. Jadi supaya kadar airnya tuh, supaya air-airnya semua tuh turun, jadi nanti hasilnya tuh nggak kelembekan. Nah, ini udah aku masukin beras, terus langsung aja kita masukkan santan. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan semua rempah-rempahnya. Di sini aku pakai serai 2 batang, ini udah dimemarkan jadi supaya aromanya keluar. Terus ada daun pandan. Di sini juga aku pakai 2 lembar daun salam. Terus ada cengkeh juga dan yang terakhir di sini langsung aja aku masukin garam. Nah, kalau udah kayak gini langsung aja tinggal kita aduk-aduk. Kita aduk rata. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita tutup aja, terus kita cetekin langsung, abis itu tinggal kita tunggu sampai dia matang. Tadi kan di sini aku pakai rempah-rempah ya, Sense Lovers. Jadi selain dia bikin aromanya tuh jadi aromatik banget ya, dia juga bikin rasanya tuh jadi jauh lebih gurih. Dan satu lagi, penggunaan santan itu penting banget ya. Jadi Sense Lovers, sebisa mungkin untuk membuat nasi uduk itu wajib menggunakan santan. Nah, sambil nunggu nasi uduknya mateng, sekarang di sini aku mau bikin pelengkapnya. Aku mau bikin tempe orek. Langsung aja ya, Sense Lovers. Jadi yang pertama di sini aku mau panasin minyak gorengnya terlebih dahulu. Ini kalau minyak gorengnya udah panas, baru kita masukkan si bawang-bawangannya. Oke, sekarang langsung aja aku masukin si bawang putih. Terus selanjutnya ada bawang merah. Pokoknya ini kita tumis semuanya bebarengan ya, Sense Lovers ya. Bareng sama si cabai juga. Ini cabainya udah aku iris serong tadi. Terus aku masukin juga daun salam dan juga lengkuas yang udah dimemarkan. Ini semuanya kita tumis, kita aduk-aduk jadi satu sampai dia harum. Udah. Ini bawang-bawangannya udah harum ya, Sense Lovers. Sekarang langsung aja aku masukin kecap manis. Terus selanjutnya aku masukin juga air asam jawanya. Ini gula merah yang udah disisir dan yang terakhir kita langsung masukin juga si garamnya. Kalau udah kita aduk-aduk. Nah, langsung aja kita masukkan tempenya yang udah kita goreng. Kita aduk semuanya jadi satu. Nah, ini tempenya kita aduk-aduk, jadi kita masak sampai si bumbunya itu benar-benar ngeresap, sampai si tempenya itu benar-benar kering ya, Sense Lovers. Nah, kalau kalian mau bikin tempe orek yang benar-benar rasanya enak banget, jadi harus berani bumbu. Kayak tadi kan aku pakai bawang-bawangannya itu banyak, terus lagi di sini aku tambahin lagi daun salam dan juga lengkuas, jadi pasti nanti rasanya beneran enak banget. Terus ya, di sini juga aku nggak cuma pakai kecap manis, tapi di sini gulanya aku menggunakan gula merah, jadi supaya si tempe oreknya itu manisnya itu manis-manis gurih gitu, Sense Lovers, hasilnya. Oke, Sense Lovers, ini tempe oreknya udah meresap ya bumbunya semuanya. Langsung kita matiin aja kompornya. Nah, kalau kalian biasanya tim nasi uduk pakai lauk apa nih, Sense Lovers? Komen di bawah ya.
Oke, Sasa Lovers, ini nasi uduknya udah warm ya, jadi dia udah mateng, baru aja nyetek ya. Nah, tapi ini nggak langsung aku keluarin, jadi ini mau langsung aku aduk-aduk dulu. Jadi supaya bumbunya tuh lebih rata dan pastinya lebih meresap lagi ya. Ini kita aduk-aduk semuanya. Nah, kalau udah aku aduk rata kayak gini, ini masih harus aku diemin lagi selama kurang lebih 10 menit. Jadi supaya dia benar-benar meresap dengan sempurna dan dia bisa matang dengan sempurna. Oke, Sasa Lovers, ini nasi uduk sama tempe oreknya udah jadi. Sekarang tinggal kita plating aja. Nah, ini nasi uduknya mau aku cetak dulu ya, Sasa Lovers ya. Oke, tinggal aku masukin aja ke dalam piring yang udah aku siapin. Nah, kalau udah di sini aku nggak cuman ada tempe orek aja ya, tapi aku ada pendamping-pendamping lainnya, ada telur, ada bawang goreng, ada bihun goreng, ada semur jengkol dan juga di sini ada sambal kacang. Langsung aja kita masukin tempe orek. Terus aku mau masukin juga telurnya. Ini aku pakai dada rawis. Atau kalau kalian suka telur bulat gitu juga boleh ya. Di sini aku mau masukin juga ini nih, bihun gorengnya. Nah, yang terakhir ini aku juga pakai semur jengkol. Ini aku mau masukin bawang goreng, terus di sini juga aku pakai sambal kacang. Nanti sambal kacangnya aku pinggirin dulu ya, Sasa Lovers. Oke, ini bawang gorengnya. Ini sambal kacangnya aku taruh di pinggir sini aja. Nah, sekarang tinggal kita cobain gimana rasa nasi uduk ya. Aku udah duduk, aku juga udah siapin sendok sama garpu buat langsung icip-icip si nasi uduk yang tadi udah kita bikin. Kita langsung cobain nasi uduknya dulu ya, Sasa Lovers, mumpung masih anget. Oke, ini aku nggak pakai lauk dulu, jadi pure nasi uduknya dulu aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur ya, Sasa Lovers, ini baru nasi uduknya aja udah super duper enak banget karena dia benar-benar gurih. Terus rempah-rempahnya tuh beneran berasa banget. Sekarang kita cobain pakai lauk. Ini aku pakai tempe yang tadi udah kita buat ya. Pakai tempe oreknya. Ini aku pakaiin bihunnya juga sedikit. Sama jengkol kali ya, biar lebih mantep. Oke. Jangan lupa sambelnya. Nah, langsung kita makan. Kalau tadi udah enak banget nasi uduknya ya, sekarang ditambahin lauk-lauknya tambah super enak banget. Jadi Sasa Lovers wajib banget recook di rumah. Nah, kalau udah recook langsung aja upload terus tag akun sosial medianya Sajian Sedap. Jangan lupa juga Sasa Lovers untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Sajian Sedap. Jangan lupa untuk nyalain turn on notification agar Sasa Lovers gak ketinggalan setiap Sajian Sedap upload video baru. Aku Resi pamit undur diri, sampai ketemu di resep-resep berikutnya. Bye-bye. Aku mau lanjut makan lagi. Itu tadi resep ala Sajian Sedap. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe ya. Kreasi mantap ya Sajian Sedap.